Bismillahirrahmanirrahim. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufik D TV yang sibuk korang tilio tak henti-henti. Okey, hari ni kita orang nak makan asam pedas tetel. Asam pedas tetel. Tetel ke tetel sebutan dia? Tetel. Ni dia. Itu dia. Nampak tak? Daging yang ada apa? Lemak. Lemak-lemak dia macam tu. Ha. Masa macam biasa ada timun, lepas tu kat sini ada sawi. Ha, sayur hari ni pelbagai sikit lah. Weh, dah terliur aku dah. Macam biasa, kita orang nak korang teman, kita orang makan. Dan sebelum tu, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikala nabi masa tanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ambil kau. So, ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kena asam pedas pekat-pekat macam ni. Daun kesum. Kalau korang tanya aku daging dan tetel mana lagi sedap, of course aku akan jawab tetel ni, daging yang ada lemak-lemak dia. Kau lagi sangat menyelerakan. Berpeluh noh. Berpeluh betul eh. Wow. Pedas dia. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Suapan demi suapan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Wih, kenyang. Wih, cuba korang komen sikit. Hotel ni masak apa lagi yang sedap selain sambal dengan asam pedas? Masak kari. Nah, selain daripada tu, selain daripada aku sebut, masak apa lagi sedap? Korang komen je kat bawah. Aku nak tahulah. Teringin nak resepi tajam yang berbagai-bagai. Ha, macam tu. So ya, kita orang nak cakap ribuan terima kasih. Mana yang dalam video kita orang daripada awal video dari sampai sekarang. Mana yang tengok video umpang kita orang, kita orang nak cakap ribuan terima kasih sangat. Pada yang boleh tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe sekarang. Bantu kita orang naik ke channel ini. InsyaAllah akan banyak lagi video umpang yang kita orang akan post. InsyaAllah sampai sini sahajalah video kita orang pada hari ini. Ini bini aku dan nama aku Taufik Eddy. Kita orang minta izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.